Salam sejahtera kepada semua. Saya Prakash Analaki Kalyapan, Guru Penulang Kanan Kokurikulum SJK Tamiya Ladang Kelan. Aktiviti kokurikulum ini merupakan satu-satunya aktiviti yang sangat penting di sekolah. Setiap minggu, guru perlu menjalankan aktiviti kokurikulum, membuat laporan dan mengambil kehadiran. Perkara tersebut perlulah dihantar kepada pihak pentadbir. Setelah saya dilantik sebagai Guru Penolong Kanan Kokurikulum, satu-satunya masalah yang saya menghadapi adalah setiap minggu saya perlu mengejar cikgu untuk mendapatkan data kokurikulum, iaitu laporan dan juga kehadiran murid. Nak salahkan guru? Taklah nak salahkan guru, sebab aktiviti kokurikulum ini tidak sama seperti PDPC yang berlaku di dalam kelas. Aktiviti kokurikulum berlaku di luar kelas, iaitu di padang, di gelanggang dan juga di dewan. Maka guru perlulah beredar dari satu tempat ke satu tempat. Adakah sewajarnya guru membawa buku laporan bersama mereka? Lagi-lagilah di padang dengan musim hujan panas. Adakah selamat mereka membawa buku laporan mereka ke situ? Jadi nak salahkan guru? Taklah nak salahkan guru. Ia adalah kekangan kepada guru. Di situ, sebagai seorang penolong kanan kokurikulum, saya mula berfikir mencari jalan penyelesaiannya. Dan saya mengambil keputusan untuk mereka satu Google Form supaya guru-guru boleh menggunakan di mana juga mereka ada. Saya mereka Google Form untuk membuat laporan dan juga mengambil data kehadiran murid. Dan saya mengedarkannya kepada guru-guru. Mereka menggunakan seminggu, dua minggu dan tiga minggu. Pandangan mereka adalah perkara tersebut mudah digunakan dan bagi saya mudah mendapatkan data. Tetapi ada satu kekangan, banyak sangat Google Form. Macam mana guru nak simpan semua Google Form ni? Susah kan? Di situlah wujudnya satu pemikiran untuk saya, iaitu mereka satu aplikasi yang bernama aplikasi aktiviti kokurikulum SJK Tamil Ladang Kelan. Apa yang saya melakukannya adalah saya gabungkan semua Google Form yang saya reka dan menyatukan di dalam satu aplikasi. Saya memberinya kepada guru-guru saya. Mereka mula menggunakan dan mereka kata ia lagi mudah untuk digunakan semua link Google Form dalam satu aplikasi. Ia sangat membantu guru-guru, pihak pentadbir dan juga saya. Yang paling penting, data itu saya mendapat on time, real time, dan juga maklumat yang saya dapat daripada guru-guru saya adalah sahih. Ia adalah sangat penting. Dan ia juga sangat penting untuk murid-murid, sebab aktiviti kokurikulum ini adalah menjadi punca utama kepada kemenjadian murid. Dan juga kehadiran murid akan membawa markah PJSK kepada murid-murid kita. Jadi, evidence-evidence yang kita simpan dalam aktiviti kokurikulum ini adalah sangat penting. Jadi, aplikasi kokurikulum SJK Tamil Ladang Kelan ini sangat membantu. Yang sangat penting pada masa pandemik ini, kita tak dapat pergi sekolah, tetapi aktiviti kokurikulum berlaku. Guru terpaksa menjalankan aktiviti kokurikulum secara maya. Bagaimana mereka nak simpan laporan? Bagaimana mereka nak simpan kehadiran? Aplikasi yang saya membangunkan sebelum pandemik ini sangat membantu saya dalam hal ini. Guru-guru membuat laporan dari rumah, guru-guru mengambil kehadiran di rumah dan hantarnya kepada saya. Semua maklumat yang mereka isi di dalam Google Form, iaitu dalam aplikasi itu, saya on time akan dapat dalam Google Drive saya. Pada masa yang sama, guru-guru juga mendapat satu email sebagai respon untuk pengisian maklumat mereka. Jadi di sini apa yang saya dapat
melakukan adalah saya dapat menjimatkan kos, iaitu kos kertas. Guru tak perlulah membazirkan kertas dan masa juga mereka dapat menjimatkan, tidak membazir masa. Dan satu lagi, untuk membangunkan aplikasi ini, saya tidak membuat sebarang perbelanjaan. Saya cuma menggunakan idea pemikiran saya. Oleh yang demikian, aplikasi aktiviti co-curriculum ini sangat membantu saya sebagai guru penolongkan co-curriculum. Saya harap aplikasi ini akan membantu guru-guru yang menonton video saya ini. Sekian, terima kasih.